Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Ju TV. Untuk acara rutinan kali ini Bang Ju, tepatnya pada hari Minggu, jalan-jalan ke Waduk Benda Ponorogo Gloria untuk melihat kondisi terkini sudah sampai di mana pembangunan Waduk Benda Ponorogo. Mungkin ini kelihatannya sudah mau jadi Gloria, tapi masih lama ya. Tapi sudah kelihatan bentuk-bentuknya bendungan itu. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung ke TKP. Jadi seperti ini dulur, suasana pembangunan Waduk Benda itu sudah kelihatan bentuk pembuatan tanggulnya. Ini mungkin kelihatan tanggulnya, dan di sini juga banyak sekali alat beratnya dulur ya. Alat beratnya X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Dan juga ada dasarnya ada 1, 2, 3, 4 dan ada juga kalau dam truknya itu banyak sekali dulur ya. Ini masih dalam tahap pembangunan. Ini suasananya tepat hari Minggu dulur ya. Kalau untuk para pengunjung itu biasanya di sana, sebelah sana dulur, di sana banyak sekali warung-warung kopi dan makan-makanan dulur ya. Kalau di sini ini tepi jurang dulur ya, sepi. Jadi kalau teman-teman mau ke sini itu harus di bawah garis polisi ini, di bawah garis polisi, di bawah garis larangan ini dulur ya. Kalau di sini kan nanti ada jurang licin banget, sangat berbahaya buat teman-teman untuk melihat Waduk Benda, soalnya di sini tepi jurang. Dan ini masih tahap proses pembangunan dulur, tapi sudah kelihatan dari sini sudah tampaklah bentuk tanggul bendungan Waduk Benda Ponorogo seperti itu dulur ya. Tuh, ini tumben sekali hari ini alat beratnya ramai banget, tapi pas saya review beberapa bulan yang lalu ya, ini masih cuma alat satu yang bekerja. Kalau hari ini mungkin kelihatannya sudah mau dikebut supaya cepat jadi dan supaya bisa diisi air dan bisa dinikmati pemandangan untuk jadikan pariwisata Ponorogo dulu ya. Ini masih ini para bapak-bapak sopir lagi bekerja keras, dan buat para operator buku dan alat-alat berat lainnya lagi bekerja keras dulu ya. Ini semoga cepat selesai ya. Semoga cepat selesai. Dan kalau untuk melihat pemandangan Gunung Bayangkaki itu ada di sebelah sana, dulur, sebelah sana. Jadi lokasi bendungan Waduk Benda itu di bawah lereng Gunung Bayangkaki, dulur ya. Di bawah lereng Gunung Bayangkaki. Ini kalau sebelah sana itu dulu kampung penduduk Desa Ngindeng di sana, sekarang sudah dipindahkan di perumahan di sana, dulur ya. Di sana sudah dipindahkan. Ini bentuk-bentuk pembangunannya, semoga cepat selesai. Jadi buat teman-teman yang kesini itu jangan sampai untuk melangkah di depan garis ini berbebasar, berbahaya banget dulu ya, berbahaya bagi keselamatan Anda, sangat berbahaya dulu ya. Tumben hari ini tuh ramai banget yang bekerja dulu ya, ramai banget. Ini bekerja keras dulu baru bekerja dulu ya. Sebentar lagi Ponorogo akan punya wisata baru, wisata Waduk Benda Ponorogo. Mungkin kelihatannya dulur, menurut prediksi saya itu nanti ramai sini daripada ngebel, kemungkinan besar dulur ya. Soalnya di sini itu posisi di tengah-tengah. Jika teman-teman dari Trenggalek juga bisa menikmati pemandangan Waduk Benda Ponorogo, dan juga dari Pacitan juga bisa, apalagi dari kota Ponorogo, itu lokasinya terjangkau banget dan mudah dijangkau. Jalannya juga halus, sudah aspal hemik ya, mulai jalan baru Kemuning itu. Jadi seperti itulah lur, situasi terkini pemandangan Waduk Benda Ponorogo atau bendungan akan menjadi tempat pariwisata di Kabupaten Ponorogo dulu ya. Ini sudah tampak bentuk-bentuknya sudah mulai jadi. Insya Allah, jangan bulan depan. Ini teman-teman maunya bulan depan jadi, tapi ini belum dulu ya. Masih lama banget ya. Ini sudah tampak kelihatan tanggulnya.
seperti itu sudah membentuk bendungan dulur ya. Sudah membentuk bendungan, sebenarnya sudah jadi bendungan dulur. Kalau diisi air sudah jadi bendungan, tapi ini belum diisi dulur ya. Itulah, itu dari sana. Lihat pemandangannya itu bagus banget ya. Di bawah lereng Gunung Bayangkaki, keren banget ya. Inilah Ponorogo punya, Ponorogo punya pariwisata unggulan. Sebentar lagi dulur kalau sudah jadi ini, pokoknya keren. Kalau teman-teman mau jajan dan mau beli minuman atau itu tempatnya di sebelah sana dulur, itu di bawah bukit itu di atas puncak itu banyak sekali yang jual makanan dan minuman, dan juga ada nasi tiwul goreng itu yang pasti ada di sana dulur ya. Kalau tidak ada pesan aja ya. Ini masih buat teman-teman operator itu lagi keras bekerja keras dulur ya, supaya waduk Bendo ini cepat selesai. Ini operator itu sudah mendekat ke tempat saya dulur ya, ini di bawah saya itu. Oke, terima kasih dulur yang sudah menonton channel YouTube Bang Jo TV. Terima kasih, semoga kita selalu diberi keselamatan.